selamat bergabung malam hari ini. Kemarin kita habis ngomongin APLN. Kemarin kita ngomongin APLN sebagai salah satu saham yang masih di stage 1. Cuman tersisa sedikit saham aja yang di stage 1 ya. Kemarin kita bahas ada APLN, terus ada Medco, terus ada satu lagi tuh WSBP. Dan hari ini APLN udah jalan. Perkiraan aku WSBP beberapa hari lagi nih juga bakalan jalan. Siapa yang cuan dari APLN? Sebel gara-gara aku, pengen serok bawah APLN jadi gak bisa. Kok gara-gara aku? Dia naik bukan gara-gara saya. Yang beli institusi tuh bukan netizen. Ketinggalan APLN. Ya, masih ada WSBP, masih ada Medco yang masih di bawah ya. Terus teman-teman sebenarnya kalau saham-saham konstruksi masih bisa pada naik kok. Konstruksi itu masih bisa lanjut naik teman-teman ya. Oke, siapa yang acuan? Garuda, DIAA. Iya, hari ini M-Trade udah profit taking lagi, udah dua kali trading Garuda gitu ya. Semoga dalam waktu dekat bisa nge-live juga nih bareng dengan Garuda. Gak ada Ellen Effect, ada-ada aja. Besok USBP arah. Enggak, belum tentu. Oke, aku mau bahas untuk IHSG-nya dulu ya, teman-teman ya. Udah 1.500 orang. Bentar lagi aku akan invite Fanny dari CGS, CIMB Sekuritas. IHSG, Composite. Hari ini naik lagi teman-teman ya. Dan hari ini IHSG itu breakout dari pola cup with handle dia. Short term IHSG bakalan ke 5750. Perkiraan aku di November ini 5750 ini bisa kena. Nah kalau Desember gimana? Desember ini upside-nya yang pesimis dari saya itu di 6000. Sedangkan kalau optimisnya Desember bisa sampai ke 6500 ya, itu optimisnya. Hari ini aku lihat untuk Dow Jones Futures dan juga S&P Futures itu agak merah dikit, tapi perkiraan aku kalau misalkan turun juga saham-saham blue chip ini turunnya nggak bakalan banyak. It's just normal correction. Saya cuma mau pesan buat teman-teman yang memang punya view buat jangka panjang sekitaran setahun ke depan gitu ya. Nge-hold, ya nggak usah panjang-panjang lah, 3, 4, 5 bulan sampai setahun ke depan. Jangan takut-takut ambil sahamnya ya, jangan takut-takut kalau saham-saham yang fundamentally bagus kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, terus properti, BSDE, SMRA, LCTRA, PWON, ICBP agak slow, terus HMSP, GGRM, saham-saham konstruksi, PTPP, WSKT, itu jangan takut-takut ambilnya. RALS juga jangan takut-takut. Maksud saya bukan terus ngajarin teman-teman buat hajar langsung duitnya dihabisin di situ, enggak. Tapi maksud aku adalah, kalau buat investasi jangka panjang, nggak usah panjang-panjang banget lah, buat beberapa bulan ke depan, itu jangan pelit-pelit nawarnya, ngantrinya pelit-pelit banget, beda 1 tik, 2 tik, beda 100-200 rupiah, whatever lah, nggak masalah. Ya, jadi jangan terlalu pelit nawarnya, nanti takutnya malah nggak dapet barang gitu. Jadi kalau untuk swing trading, memang kita harus benar-benar nawarnya itu agak-agak pelit gitu. Maksudnya kalau naik dikit ya kita harus menahan diri supaya nggak ngejar harga untuk swing trading. Contohnya kemarin swing trading GIAA juga saya bilang jangan kejar harga gitu buat yang belum punya. Nah, cuman lain cerita kalau teman-teman mau ngeholdnya untuk beberapa bulan ke depan sampai setahun ke depan, itu masih boleh ambil. Jadi jangan pelit-pelit lah. Nih gara-gara nawar-nawar terus APLN jadi nggak dapat kan teman-teman kan. Oke, APLN buat invest nggak? Kalau APLN itu cuman buat beberapa bulan ke depan aja gitu. Yang buat invest yang sekarang masih agak-agak murah tuh ada BBNI teman-teman. Sido udah boleh nambah lagi nggak? Aku sekarang lagi nggak masuk saham yang udah naik tinggi ya, jadi udah tinggal ngehold aja gitu. Jadi Sido kalau teman-teman nanya
apakah sekarang saya masuk buat investing gitu? Enggak, sekarang udah bukan waktunya masuk buat si Do ini. Dia udah di stage 2 tuh udah jalan lumayan jauh gitu. Oke, aku akan cek untuk Bu Fani. Nah, ternyata Fani Suherman dari CGS CIMB udah bergabung dengan kita. Kita akan ngobrol dengan Cici Fani. Halo. Halo. Hai Van, apa kabar? Baik, Kita Jalan. ketemu lagi loh. Kapan ya Kenapa? terakhir kita nge-live? Kita nge-live yang sebelumnya 2 bulan yang lalu ya. Iya, kayaknya ya. Dan waktu itu kita ngebahas, Fanny waktu itu banyak bahas saham-saham konstruksi tuh dan properti industrial yang belum jalan. Sekarang udah pada lari-larian semua gitu. Luar biasa banget. Termasuk salah satunya tuh saham yang kamu suka tuh aku ingat tuh SSIA tuh ya. Oke, tapi sebelumnya ya, sebelum kita lanjut ngobrol ke sana kemari, aku mau kasih satu disclaimer dulu ya teman-teman ya. Acara malam hari ini tuh sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Jadi teman-teman, kalau ada saham yang kita bahas, teman-teman nanti kalau untung dinikmati sendiri. Kalau ada risiko juga tanggung jawab sendiri gitu. Terus yang kedua, antara CGS CIMB dan juga MTrade atau LMX itu tidak ada keterkaitan manajemen, jadi semua kebijakan perusahaan masing-masing lah gitu ya. Oke, Fani, boleh introduce yourself dong, kenalin diri lagi dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya adalah retail research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, okay, gitu doang. Iya. Apalagi ya? Oke. Pan, gimana Pan yang melihat market saat ini, Pan? Oke, market ya. Kalau misalkan market kita lihat nih, Ci, sejak efek dari Biden terpilih, itu kan memang udah cenderung naik terus ya kalau kita lihat ya. Dari tanggal 5 November, sejak si Biden ini sudah mulai memimpin perolehan suara, nah itu sampai dengan 11 November aja tuh return-nya untuk IHSG udah naik sekitar 6,8% gitu ya. Nah, memang banyak nih yang tanya nih, Ci. Jadi, kayak klien-klien kita juga di CGS CIMB juga tanya gitu kan. Ini kira-kira efeknya udah price in atau belum ya gitu. Karena kan udah naik terus nih. Mau naik sampai ke berapa gitu. Banyak yang akan tanya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nih, Ci. Kalau berdasarkan dari analis US Bank, stock market gains average itu di sekitar 5% ketika ada new party come into power gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini naik udah 6,8% ke atas, harusnya sebetulnya efek dari Bidennya sendiri itu sudah price in ya sebetulnya gitu. Nah, tapi kalau dilihat bagaimana sih ke depannya kita melihat market itu ekspektasinya, sebetulnya ada banyak banyak indikator yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, tapi salah satunya untuk yang menarik untuk menandakan apakah market ini sudah overbought atau enggak, itu kita bisa lihat dari namanya market cap to GDP. Nah, jadi by historical nih, kalau misalkan bisa dilihat dari apa? Tadi kamu bilang bisa dilihat dari apa? Oh, oke, okay. market cap to GDP. Nah, biasanya by historical dalam 3 tahun terakhir nih, waktu aku tarik data dari tahun 2017 ya sampai dengan 2020. Nah, itu biasanya ketika market cap to GDP Indonesia udah menyentuh angka 2 atau udah deket-deket 2. Nah, itu biasanya rentan koreksi. Nah, untuk posisi sekarang itu tuh sudah di sekitar 1,6 gitu. Nah, jadi kalau hitung-hitungan kasarnya kalau misalkan mencapai 2 ya, itu mungkin ada di sekitar 6.200 sampai 6.600 gitu. Nah, jadi ini agak sejalan nih sama yang tadi si Ellen bilang ya. Ellen bilang kan dalam setahun ke depan nih masih akan oke nih ke depannya gitu. Masih bisa sih. Nah, kalaupun misalkan ada terjadi koreksi, ini akan jadi koreksi short term gitu. Gitu sih untuk IHSG. Oke, okay, jadi kalau dari Fani sendiri ngelihat bahwa IHSG itu berarti nanti resistennya sekitaran 6.200 lah ya, resisten gedenya dengan ngelihat market cap to GDP itu tadi. Perkiraannya bisa mencapai angka 2 ketika IHSG 6.200 gitu. Oke, okay. Fan, kalau ngelihat sentimen saat ini nih Fan, kemarin kan abis Biden kepilih ya, itu kan memang market sempat agak-agak slowing down dikit, kemudian naik lagi tuh gara-gara
dua kali berturut-turut tuh sentimen vaksin Pfizer dan juga Moderna kayak gitu. Terus juga kedorong omnibus law, terus kemudian akhir tahun ini juga masuk winter untuk dan juga ada La Nina, Kohl dan juga CPO itu potensi kedorong positif juga gitu. Nah, satu-satu nih misalkan kita bahas dulu untuk sentimen vaksinnya ini sendiri. Dan juga omnibus law ini kan positif positif semua nih. Nah kalau menurut menurut Fani itu tantangannya apa sih sebenarnya resikonya di market dalam katakan sampai kuartal 1 tahun 2021 deh? Oke. Nah, sebenarnya ini balik lagi sebenarnya berhubungan dengan apakah kapan asing itu akan masuk ke Indonesia gitu ya, istilahnya inflow-nya. Karena biasanya market kita tuh sangat positif banget atau sangat naik banget ketika ada inflow asing yang besar masuk. Contohnya kayak beberapa waktu lalu kan banyak masuk ke banking gitu ya, Ci, ya. Nah, makanya IHSG-nya juga larinya lumayan kan. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tuh ada beberapa faktor ya yang bisa kita watch. Jadi kalau by historical itu saya punya data. Jadi net foreign flow itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh namanya earnings estimate. Gitu. Nah, jadi biasanya earnings estimate. Oh, oke. Earnings estimate. Jadi biasanya ketika earnings estimate itu di downgrade oleh analis, nah itu biasanya otomatis akan terjadi net foreign outflow gitu. Nah, selain itu yang kedua adalah adanya kasus COVID. Jadi kasus COVID itu sangat erat kaitannya dengan net flow-nya asing ternyata kalau by historical ya. Gitu. Nah, jadi kita lihat nih sebenarnya kalau dalam seminggu terakhir aja ini saya ambil datanya per as of 12 November ya, Ci, ya. 12 November 2020 net foreign buy itu udah sekitar 5,5 triliun. Dibandingkan dengan net foreign sell di Oktober itu udah sekitar 3,6 triliun. Jadi bayangin sih dari net sell di bulan Oktober yang satu bulan 3,6 T itu ketutup dalam waktu satu minggu gitu kan. Nah ini berarti orang tuh sangat positif bahwa akan ada perbaikan nih di ekonomi kita gitu ya. Jadi dari earnings estimate juga bisa potensi dinaikkan. Kemudian estimate-nya juga dari kasus COVID-nya ini akan lebih apa ya, nggak terlalu meningkat pesat gitu ya nanti dengan adanya vaksin, lebih ke arah itu sih. Oke. Ini juga tadi banyak yang nanyain tentang suku bunga ya. Ini suku bunga diturunin lagi. Kalau aku lihat sih ini bakalan dampak positif ya. Lagi-lagi kayak perhatian aku tuh masih ke banking dan ke properti gitu. Ini jadi sentimen positif banget ya. Pastinya ya, Fanny ya. Jadi kalau Fanny ngelihat sendiri sih, ini gimana sih bicara tentang suku bunga diturunin ini selain banking, properti itu nanti yang bakalan dampak positif apa lagi? Oke, okay. Nah sebenarnya kalau mau lihat kaitannya secara garis besar, jadi ini sebenarnya akan sangat terpengaruh dari namanya DXY. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih apa sih itu DXY? DXY itu adalah indeks dolar, gitu. Nah biasanya kalau misalkan DXY-nya itu turun, berarti dolarnya itu melemah, gitu ya. Kalau DXY naik, berarti dolarnya menguat. Nah kalau kita lihat nih sebenarnya efek si Biden itu adalah membuat dari apa ya, dari stimulus-stimulus dia yang banyak nantinya itu akan menyebabkan dolar itu cenderung melemah gitu. Nah kalau misalkan saya boleh sharing, DXY ini sebetulnya kalau kita lihat nih by historical ya, dari tahun 1970 sampai dengan sekarang itu sebetulnya tuh terbagi dalam 3 cycle besar gitu. Nah setiap cycle tuh bentuknya kalau bayang kayak tenda gitu, gitu. Jadi bentuknya agak begini ya, kayak cup gitu ya. Nah bentuknya seperti itu. Nah biasanya kita sebut kalau yang lagi naik itu kita sebut namanya uplex. Kalau dia lagi turun itu kita sebut namanya downlex. Gitu. Nah biasanya untuk average downlex sendiri itu berkisar sekitar 7,5 tahun. Sedangkan kalau uplex itu 8,2 tahun. Nah saat ini itu sebenarnya kita tuh lagi di fase di mana kita baru mulai mau membentuk begini. Jadi dia tuh lagi benar-benar di sini baru baru mau turun gitu. Nah, ini sesuai dengan ekspektasi juga. Kenapa? Dengan nanti si Biden keluarkan stimulus-stimulus itu otomatis harusnya dolar masih akan terus melemah. Nah ekspektasi kita itu masih akan terus melemah hingga mid 2024 gitu. Nah
ini juga sesuai prediksi ya, bahwa misalkan The Fed itu kan memang masih akan mempertahankan suku bunganya ya, yang rendah hingga akhir 2023. Nah, biasanya yang menarik adalah ketika DXY itu turun, terkoreksi, nah biasanya emerging market tuh naik. Dengan BCO historical, emerging market tuh bisa naik sekitar 22,5%. Nah, sebetulnya ini yang akan jadi apa ya, satu katalis positif banget ke depannya gitu. Yang kita lihat ya. Jadi ini Secara bukan saham hanya atau sahamnya maksudnya ya? Secara ya, capital inflow atau secara sahamnya? secara keseluruhan dan berikut ke sahamnya gitu. Oh, oke. Okay. Nah, di dalamnya itu sebetulnya tuh kita juga memilihkan ada beberapa sahamnya nih, Ci. Salah satunya balik lagi ada saham yang Cici suka juga nih, saham banking. Jadi itu kita Apa tuh? juga gitu. Yep. Call saham banking juga sebentar ya. Jadi ada beberapa saham yang kita suka yang berkaitan dengan itu ya. Yang pasti nanti yang akan bisa naik atau yang akan menopang indeks itu adalah yang akan interest sensitive dan kemudian nanti berkaitan juga dengan komoditi pastinya kayak gitu sih, dan yang banyak import ya pastinya ya. Itu akan diuntungkan. Nah, saham pilihan kita itu untuk jangka menengah lah ya. Ada BCA, BRI, Mandiri, Astra, United Tractor, KB Pharma, Inco. Sorry, ini agak nge-lag. Cek Agak kan ini. nge-lag. Oh, sorry ya, Ya. tadi aku ganti wifi ini. Tadi aku dengar kamu ngomong sampai ini, yang bakalan berpotensi untuk diuntungkan, atau aku salah dengar nggak ya, dikoreksi kalau salah ya. Dengan adanya interest yang diturunin ini, yang interest sensitif, beberapa kan banking commodity gitu. Terus tadi beberapa saham yang Fani lihat bakalan kedampak positif ada BCA, Astra, KLBF, terus apa lagi tuh? BCA, Astra, Mandiri, BRI, kemudian ada United Tractor, ada Kalbe Farma, kemudian ada INCO, ada ACE, Jasa Marga, dan juga MAPI. Tapi ini bukan cuma yang interest sensitif ya, Cia. Jadi ini kita ambil proxy-nya adalah ketika si Biden itu menang, yang akan diuntungkan tuh apa sih gitu. Jadi selain ke efek ke komoditas juga ya, pastinya gitu. Nah, Oke. terus kalau tentang kemudian tadi kan Ci Ellen sempat nanya yang tentang banking ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi, yang paling diuntungin itu sebenarnya adalah kalau misalkan yang mempunyai cost of fund yang paling sensitif turun, gitu, dengan adanya interest rate diturunkan ya, gitu. Nah, gimana cara pilihnya cost of fund yang paling paling sensitif kalau misalkan BI rate turun, itu kita cari bank mana yang memiliki time deposits dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kasa. Jadi kalau kasa itu kan kalau teman-teman tahu kayak dana murah gitu ya ibaratnya. Dana murah di mana mungkin rate-nya yang nggak tinggi-tinggi banget lah, mungkin sekitar 0, sekian sampai 1% gitu ya. Nah, yang akan lebih sensitif itu adalah justru yang bisa ini ya, cost of fund yang bisa sensitif turun, yang tadi yang punya banyak time deposits. Nah, itu contohnya adalah kayak misalkan Bank BRI ya. Bank BRI, Mandiri, dan juga BNI. Itu cukup besar porsi time deposits-nya. Kalau Seperti itu. BCA enggak ya? Kalau BCA, dia lebih banyak ke kasa deposits. Jadi kalau misalkan pakai data per quarter 2020, kasa deposits-nya dia itu sekitar 76,4% porsinya. Jadi gede. Jadi kayak misalkan BCA, nggak heran sih. Kayak misalkan siapa sih yang nggak punya tabungan BCA gitu kan. Nah, tabungan itu masih dalam kasa. Oke. Menarik banget. Ani, tadi kamu ada bahas tentang saham-saham yang kedepannya bakalan terdampak positif kalau Biden menang. Nah, kalau boleh tahu nih ya, rentang waktunya yang bakalan diuntungin ini, time frame-nya berapa lama sih untuk saham-saham ini? Yang tadi BCA, Astra, Kalbe Farma, BMRI, United Tractor, INCO, Ases, Jasa Marga, MAPI. Itu berapa lama time frame-nya? Sebenarnya sih kita nggak pernah tentuin time frame-nya ya sebenarnya. Cuma kita expect harusnya masih jangka yang cukup panjang lah, bukan middle lah ya. Middle nggak panjang-panjang banget, tapi Beberapa bukan bulan yang itu pendek bisa banget ya. juga. Oke.
Kenapa pilih saham-saham itu, Fani? Hubungannya apa baik-baik? Jadi kalau misalkan kan kita ngeliat nih, jadi kayak misalkan oh si Biden nih ternyata dia lebih kepada lebih ke green energy gitu ya. Kita lihat bahwa ini akan menguntungkan sisi komoditas. Nah, komoditasnya apa? Itu kita pilihnya waktu itu nikel ya, di mana kita menjagokan nikel. Nah, kenapa pilih nikel? Karena kan si Biden ini memang dia tuh akan bergabung lagi nih ya ke yang Paris ya, yang perjanjian Paris itu. Nah, jadi kemungkinan besar dia tuh akan mempercepat penggunaan electric vehicle gitu. Nah, di mana electric vehicle itu akan membutuhkan nikel kan untuk buat baterainya itu. Nah, makanya beberapa waktu ini nih ramai banget kan yang bahas tentang Inco dan juga Antam kayak gitu sih. Nah, cuma kenapa kita prefer Inco daripada si Antam, karena Inco ini nih dia punya cadangan nikel yang sebetulnya tuh lebih suitable dibandingkan dengan Antam. Jadi kalau Antam itu dia tuh punya nikel, tapi tipenya itu sebenarnya lebih yang kayak pembuatan baja gitu ya, disebutnya nikel pig iron, kayak seperti itu sih. Itu nah kadar nikel yang lebih tinggi itu ada di Inco gitu. Oke, Pan, aku kalau ngelihat ya, Inco ini kan sebenarnya story-nya memang terakhir menarik banget, kayak yang tadi Fanny ceritain itu. Cuman saya ngelihat secara teknikal di monthly chart, ini saya ngelihatnya kok agak-agak serem gitu. Di mana dia punya, dia tuh secara teknikal ya, angka 5.000 tuh kayak susah banget ditembus dari 2009 tuh. Gitu. Jadi aku kalau ngelihat monthly chart dari 2009 sampai sekarang tuh kayak mentoknya 5150, 5050 kayak gitu. Oke, nah sebenarnya gini Ji, kalau misalkan yang berhubungan dengan nikel gitu ya, apalagi yang terkait dengan electric vehicle, sebenarnya kayak misalkan Antam sama Inco tuh emang kalau kita lihat dari chart ya udah tinggi banget gitu kan. Karena sebenarnya kalau dia tuh bukan untuk short term, tapi benar-benar untuk long term. Karena pembuatannya sendiri, kayak misalkan si Antam, itu aja kan dia baru akan dibentuk, itu mungkin sekitar tahun depan ya. Dan sampai pabriknya itu jadi, yang kerjasama dengan CATL dan sebagainya, LG dan lain-lain, itu mungkin akan butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Jadi kebayang sebelum itu benar-benar terrealisasi dan masuk ke revenue-nya mereka, nah itu masih butuh waktu yang sangat panjang gitu. Nah yang sekarang terjadi ya sebenarnya masih lebih ke euforianya gitu sih. Benar-benar, jadi masih euforia jangka pendeknya ya. Oke, kan kalau melihat sektor komoditas ya, tadi kan kita bicara tentang Inco, Antam, terus kemudian ada United Tractors, ada dibahas juga dikit tadi. Kalau melihat sektor komoditas nih, kamu lebih suka melihat valuasinya tuh dengan cara apa sih? Kan biasa kalau tiap sektor tuh ada yang unik ya, kayak untuk properti kita lihat pakai RNAV gitu. Nah, kalau komoditas sendiri, Fani lebih suka lihat pakai apa? Kalau komoditas sebenarnya harus lihatnya lebih ke, bukan secara valuasi per satu-satu gitu ya. Pertama tuh pasti kita akan pilih secara overall dulu seperti apa. Jadi kayak misalkan nih, berhubungan dengan DXY. Jadi beberapa waktu lalu nih, sebelum MDKA itu naik lumayan tinggi. Nah, itu sebenarnya kita tuh udah adain kelas buat nasabah, di mana kita tuh waktu itu call beli MDKA. Dibandingkan dengan misalkan kayak UT dan juga PESAF ya waktu itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat nih secara overall, oh, dolar akan cenderung melemah. Nah, kemudian efeknya apa sih ke komoditas itu yang lebih kita lihat itu. Pertama itu. Contohnya saya ambil misalkan kayak goldnya ya dia. Nah, kayak gold itu biasanya by historical, ketika DXY itu melemah, justru harga gold ini akan naik. Gitu. Nah, waktu itu makanya kita call seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita lihat lagi sebenarnya adalah dari segi reserve dan juga resource-nya. Jadi, contohnya nih, kayak misalkan MDKA. MDKA itu ternyata, teman-teman, dia tuh punya reserve yang sangat besar ya. Jadi, dia tuh punya tambang namanya Tujuh Bukit. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan tambangnya Freeport, dia tuh yang kedua terbesar. Jadi setelah Freeport, di bawahnya tuh MDKA. Bahkan kayak UT pun itu jauh banget. Jadi perbandingannya kayak Tujuh Bukit itu punya reserve-nya itu sekitar 28 juta oz. Kalau UT itu hanya 8,2 juta oz. Jadi bedanya cukup jauh banget gitu ya. Pesat juga sama, pesat juga kecil gitu. Nah, makanya waktu itu kita call MDKA. Dan terus yang menarik lagi, kita lihat ke depannya tuh seperti apa. Jadi kayak misalkan contoh prospek dari si MDKA waktu itu, kita bilang bahwa si
MDKA ini kan punya tambang ya, namanya Tujuh Bukit. Nah, Tujuh Bukit itu tambangnya juga terbagi-bagi lagi nih. Jadi tambang itu ada yang namanya kayak open pit, jadi itu di atasnya. Nah, itu yang disebut dengan TB Oxide dan Nutar, itu yang baru mereka garap gitu ya. Yang bawahnya itu adalah yang belum belum tersentuh ibaratnya. Nah, itu yang namanya kita sebut TB Porphyry. Nah, padahal yang paling besar itu justru adalah sebetulnya yang di dalamnya. Jadi yang di atasnya itu hanya apa ya, mungkin secara ininya lebih lebih sedikit lah yang bisa diambil. Yang di tengahnya justru itu yang paling besar. Dan sedangkan itu tuh belum kesentuh sama sekali. Jadi waktu itu kita expect-nya bahwa untuk long term sebetulnya ini akan sangat prospek. Interesting ya. Bicara tentang ya. Ini sebelum kita bahas tentang topik yang kita tadi siapin ya sebelumnya, aku jadi interested ke gold nih dikit ya. Aku bahas tentang gold dikit ya, Fanny. Nah, ini kan kemarin ada berita tentang vaksin ya. Berita tentang vaksin yang sudah lumayan efektif dan itu bikin gold langsung jatuh dalam sehari itu dia jatuh 4,56% gitu. Ini kalau ngelihat untuk potensi gold ke depan gimana? Karena aku ngelihat kalau MDKA itu dia relate banget dengan pergerakan harga emas ya. Nah, kalau lihat komoditas goldnya sendiri, Ani ngelihatnya gimana? Benar, MDKA itu emang benar-benar relate sama harga emas karena dia tuh sekitar 68% dikontribusi justru dari penjualan emasnya. Nah, kalau misalkan dilihat memang benar sih. Jadi kalau misalkan dengan adanya vaksin itu pasti akan apa ya, ibaratnya orang nggak cari safe haven lagi, tapi udah mulai larinya ke cyclical stock gitu kan sekarang, kayak UT Coal dan sebagainya gitu. Nah, cuma kita lihat sebenarnya dari manajemen MDKA sendiri itu mereka tuh mengatakan sebenarnya akan besar faktor dari stimulus yang akan diadakan oleh si Biden. Jadi semakin besar stimulus yang nanti akan dikeluarkan itu sebetulnya nanti akan mendorong harga emas naik gitu ke depannya ya. Tapi kalau misalkan untuk short term wajar sih dia udah koreksi karena kan udah naiknya cukup tinggi banget ya waktu pas sebelum pemilu itu ya. Oke. Ya, ini bicara tentang stimulus ya. Kemarin kan orang-orang juga pada senang banget nih Biden euforia, Biden effect gitu. Abis Biden menang langsung naik. Terus habis itu vaksin. Nah, terus mulai pada terpikir ide. Ya, kalau nanti ada vaksin, COVID-19 jadi beres, COVID-19-nya udah nggak ada, stimulusnya jadi berkurang, gitu. Nah, kalau, ya, ini dua-duanya sebenarnya sentimen positif. Kalau COVID selesai, positif. Tapi nggak ada stimulus gede, gitu. Itu gimana ya, Fania? Kalau kamu ngeliat sendiri, Biden bakalan tetap ngasih stimulus gede, even ada vaksin atau nggak? Gimana tuh? Kelihatannya dia akan tetap kasih stimulus besar karena ibaratnya gini, COVID-19 ini nggak akan langsung selesai begitu vaksin ini keluar. Jadi di estimasi aja, waktu itu aku pernah baca Ci. Jadi halo orang itu kalau halo ya kedengeran nggak? Kedengeran sekarang. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih efek vaksin ya itu nggak akan cepat. Pertama kenapa? Karena vaksin itu biasanya harus butuh 2 kali suntik. Jadi misalkan biasanya kita suntik pertama gitu ya, terus 6 bulan kemudian kita harus suntik lagi gitu kan, baru kita agak kebal gitu ibaratnya. Nah yang cepat kan kemarin cuma dibilangnya Sinovac ya, karena Sinovac untuk yang urgent dibilang gitu kan oleh government. Dan itu pun sebenarnya kan ini masih dalam apa ya tahap penelitian gitu. Dan kelihatannya nggak akan cepat sih. Nggak akan cepat untuk efek ini ya, paling yang akan terjadi itu justru sebetulnya adalah euforia. Karena kalau kita baca-baca nih dari beberapa ekonom mengatakan bahwa sampai tahun depan pun tuh sebenarnya kemungkinan apa ya agak sulit untuk kembali ke masa sebelum pandemi. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuma ya gitu ya balik lagi. Nah, kalau tentang si Biden nih. Jadi Biden ini sebenarnya apa sih dia bedanya dengan Trump? Kalau si Biden ini lebih pro ke yang menengah ke bawah. Jadi otomatis dia akan gimana caranya untuk memberikan stimulus supaya ekonominya hidup lagi gitu. Karena orang yang justru yang lebih ke bawah yang butuh stimulus. Very interesting ya. Jadi aku simpulin masih akan ada stimulus besar kalau meskipun COVID-19 udah ada vaksin. That's very good, very good. Karena market ini kayaknya sangat haus banget dengan stimulus tuh kayak bulan Maret kemarin langsung naik tinggi ya di stimulus. Oke, Van, aku penasaran sama si ini nih, Kalbe Pharma nih ya. Kalbe Pharma, jujur di portfolio aku
itu udah hijau-hijau semua. Terus yang aku bikin bikin aku kesel banget tuh ya, yang masih merah-merah tipis itu cuma sisa dua, tau nggak apa? Eh, tiga sih. HMSP tuh udah impas-impas gitu, ya kan? Jadi HMSP aku masih masih hold gitu ya. Kalbe Farma dan Unilever itu nggak jalan-jalan dua itu. Memang kan dua itu kan memang yang blue chip ya. Saya tahu karakternya memang agak-agak slow gitu. Nah, yang aku penasaran untuk Kalbe Farma ini, dia kan juga ada ngembangin vaksin ya, kerjasama dengan Korea. Nah, nanti kalau misalkan ada sentimen vaksin dari Amerika atau dari Rusia atau dari manapun, itu Kalbe Farma gimana ya dengan dia berhasil atau tidak berhasilnya dia menemukan vaksin itu? Kalau dia berhasil udah pasti positif, tapi kalau dia nggak berhasil, apakah si Kalbe Farma ini juga akan kedampak dari sentimen vaksin di Amerika dan juga di Rusia itu? Anyway, pertama kali nih yang nonton live-nya 3.000, aku foto dulu, oke, lanjut lagi. Seneng banget, lanjut lagi. Okay. Aku ulang pertanyaannya, si Kalbe Farma, apakah dia akan terdampak positif atau enggak dengan sentimen vaksin-vaksin dari luar jika dia sendiri tidak berhasil menemukan vaksin? Oke, Ci, sebelumnya nih Ci, karena udah nyampe 3.000 juga, aku mau promo dikit boleh ya? Boleh. Iya, jadi nih teman-teman, kita tuh dari CGSCMB, tanggal 27 nanti itu kita akan adain kayak kelas investasi ya. Gitu. Nah, tapi yang nanti akan jadi pembicara adalah tim dari retail research gitu. Jadi satu tim dari saya. Nah, itu biasanya kita khususkan yang boleh mendaftar itu hanya nasabah, dan itu biasanya cepat banget begitu kita buka, mungkin beberapa jam langsung habis gitu ya slotnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ikut nih, kali ini kita buka untuk khusus sesi dengan Cielen. Nah, itu bisa daftar via WhatsApp di 0815 kemudian 1074-8305. Nah, ini adalah WA dari tim digital bisnis kita, gitu. Jadi, boleh langsung daftar, nah itu bisa ikut kelas kita. Nah, pastinya kita akan bahas nih, apa sih yang akan menarik untuk tahun depan, gitu ya, kira-kira. Menarik banget, ntar aku join kelasnya juga ya, boleh ya, Fan ya. Kasih satu seat buat aku. Oke, nanti juga boleh di komen dari CGSCIMB kalau mau komen di IGTV, rekamannya akan dipost di sini. Nah, bicara tentang KLBF itu gimana tadi, Fan? Oke, nah KLBF ini sebenarnya kalau kita lihat ya, dari segi sales breakdown. Jadi sebenarnya paling besar itu kontribusinya tuh adalah dari distribution dan logistik. Jadi dia tuh memang punya satu link sendiri kayak misalkan untuk distribusiin obat dan sebagainya gitu ya. Dan manajemennya itu sebenarnya kemarin tuh mengatakan, jadi aku sempat ikut kayak conference call-nya mereka gitu ya, dengan ada analis dan juga dengan yang lain. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh lebih ready kalau misalkan diminta untuk jadi pendistribusi vaksin. Dan itu nguntungin Kalbe, kenapa? Karena mereka tuh nggak perlu modal tambahan lagi. Ibaratnya kalau yang belum punya sama sekali, untuk distribute vaksin tuh agak susah. Karena dia kan harus pakai pendingin dan sebagainya gitu ya. Nggak gampang untuk distribute itu. Nah, sehingga si Kalbe ini kan udah punya gitu. Dia nggak butuh ibaratnya apa ya, memberikan capex lebih lagi atau modal yang lebih untuk distribute ini gitu. Nah, itu salah satu yang diuntungin dengan Kalbe. Kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalkan kita lihat nih, kolaborasi dia ya, antara dia dengan Genexin. Memang kalau dilihat, kalau dari trialnya sendiri itu agak mundur ya sebenarnya, agak ketunda. Jadi, mereka kan setuju untuk clinical trial phase 2 di Indonesia, tapi ini mau mundur dari prediksi awal. Nah, kemungkinan mereka tuh mengatakan di fase 2 akan dimulai justru di bulan Januari. Itu nanti setelah 4 bulan baru mereka bisa ajuin ke BPOM, dan prediksinya itu mungkin di sekitar beginning second half ya. Itu baru akan bisa didistribute untuk vaksinnya. Nah, cuma bedanya apa nih dengan yang kayak misalkan Sinovac dan sebagainya gitu ya. Vaksin-vaksin yang kita masukin itu kan kemungkinan besar nih akan ibaratnya digratiskan oleh pemerintah gitu ya. Karena pemerintah memang kasih itu untuk vaksinin orang-orang gitu kan. Dengan target mungkin sekitar 60% itu udah harus tervaksin gitu dalam 3 bulan. Nah, cuma kalau dari Kalbe sendiri, mereka tuh mengatakan memang dari segi vaksin yang mereka kembangkan, itu sebenarnya bukan untuk yang gratis, tapi untuk yang bayar.
gitu. Jadi harusnya tuh akan ada demand nih untuk si Kalbe punya gitu. Buat investor Kalbe Farma, sabar ya. Kalau dulu investor TLKM adalah calon suami yang baik, sekarang investor Kalbe Farma adalah calon istri yang sabar. Sekarang kita bicara dikit tentang, masih dari sektor farmasi, itu ada Kimia Farma, yang ini kan memang lebih kecil ya ukurannya ya. Kalau aku sih lebih cocok dia tuh buat trading aja gitu. Nah, tapi yang menarik itu Kimia Farma, dia ada ngembangin vaksin juga kalau nggak salah ya, di anak usahanya dia Bio Farma, terus tapi kayak bukan vaksin COVID deh, dia disetujui oleh WHO untuk apa tuh kemarin vaksin yang ini loh, yang darurat itu merah putih. Oh, tapi sorry kalau misalkan untuk detailnya aku nggak bahas tentang ini. Oke. Kita bahas yang Fanny lagi cover aja deh. Fanny sekarang lagi cover saham apa? Mungkin aku bahas lebih ke yang saham-saham yang tadi ya, udah kita sebutin ya. Yang tadi banyak itu, Ci, yang ada. Kok bahas nggak? Kok cover nggak, Kul? Kok nggak? Tapi secara overall, kalau misalkan boleh dibahas, jadi dari sektoralnya ya, kan waktu itu kita pernah bahas juga nih dengan nasabah kita. Jadi call itu sebenarnya lebih terdampak justru adalah efek dari si La Nina. Nah, La Nina yang sekarang itu tuh lebih ke arah udah moderate dan menuju ke high. Nah, kalau si La Nina ini udah moderate makin ke high, biasanya itu suhu udara tuh akan semakin dingin. Nah, efeknya gimana? Jadi efeknya adalah pasti production di China-nya itu sendiri otomatis turun. Nah, sedangkan demand untuk power generation-nya itu meningkat gitu. Nah, that's why kemungkinan besar mungkin dia akan buka keran importnya lagi, contohnya misalkan dari Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau call ini satu sisi juga agak dilema nih, ada dilemanya. Jadi nanti nih ketika Biden sudah naik menjadi presiden, nah, dia kan lebih ke green energy gitu ya. Jadi itu agak dilema nih. Kemungkinan kalau untuk long term-nya tuh bakal masih in atau enggak gitu ya, karena pasti penggunaan kayak coal atau oil tuh akan dia kurangi gitu kan, digantikan dengan green energy, energi terbarukan gitu. Mungkin trading aja kali ya untuk coal ya. Kalau coal sih aku dari kemarin-kemarin aku suka India sama Adaro sih. Kemarin baru aku sebut tuh, hari ini dia naik bukan gara-gara saya ya teman-teman ya, karena emang dia udah, aku lihat sih memang udah akumulasi bagus, dan hari ini Indi tuh breakout-nya super. Aku selingin teknikal dikit ya, Van ya. Untuk memuaskan netizen yang banyak nanya tentang Indi dan Doit dari tadi kulihat. Jadi si Indi hari ini dia breakout dari resistennya 1115 naik 12% gitu. Tadi entret ada sempat buyback juga untuk Indi, dan ini bagus banget untuk Indi. Jadi breakout dari 115 artinya dia udah confirm melanjutkan uptrend lagi. Super good banget. Cuman kalau saya ngomong super good, jangan terus abisin duit di sini. Jadi konteksnya Indi ini buat trading aja. Dan perlu diingat di tahun 2020 ini, kita banyak investasinya daripada tradingnya. Jadi kalau Indi aku perkiraan sih sampai Desember ya. Sampai Desember dia masih bisa naik. After Desember ntar aku update lagi deh gitu. Terus Doit, dia tuh juga mirip banget kayak Indi teman-teman. Kalau secara technically, Doit ini dia lagi nguji resisten 302. Jadi kamu yang telat masuk di Indi tuh bisa masuk Doit gitu. Ya, jadi bisa masuk Doit. Cuman timingnya ya, tetap harus nunggu timing, dia masih agak-agak sideways. Harus nunggu secara frekuensi tuh, secara lebih aktif perdagangannya. Nah, biasa dikasih tahu lewat IM-Trade. IM-Trade ini kasih taunya secara real-time gitu, gantian promosi. Kalau viewer 3.000 promosi, join M-Trade langsung ke mtrade.id, mtrade.id, lah. Oke, kalau PTBA teman-teman, PTBA, ITMG, dan kawan-kawan, hari ini juga PTBA tuh juga menguat juga, MTS juga ada PTBA, tapi kalau aku pribadi sih ngeliat si Indi bakalan lebih cepat geraknya. ITMG juga bakalan menguat, Adaro juga. Cuman, kalau ditanya siapa yang geraknya bakalan paling cepat, aku ngeliat sih satu Indi. Kemudian setelah itu, Doit, yang ketiga ITMG, baru setelah itu Adaro dan PTBA mengikutinya. Itu urutannya kalau dari technically buat trading gitu. Kan dari saham-saham call ini mungkin Fanny nggak
cover ya, tapi mungkin ada beberapa yang Fani mau kasih komentar. Aku suka dua doang sih sebenarnya, kalau call ya. Yang suka pertama PTBA, yang kedua Adaro. Jadi nah, kenapa PTBA? Ya, jadi ini terkait dengan program hilirisasi pemerintah ya, Cia. Jadi government kan pengen ngarahnya nih lama-lama kita akan memasuki green energy, tapi walaupun pelan-pelan pastinya ya, nggak mungkin langsung stop semuanya gitu. Nah, karena kita mengarah ke green energy, nah otomatis kita harus mulai melakukan hilirisasi. Nah, salah satunya yang mulai melakukan hilirisasi itu adalah si PTBA. Jadi PTBA ini satu-satunya yang punya DMA namanya ya, itu kerjasama dengan Pertamina, di mana DMA ini itu adalah nanti kayak substitusi dari LNG ke depannya gitu. Nah, ini menarik kenapa? Karena kalau untuk si PTBA-nya sendiri nih, dia akan bisa ibaratnya apa ya, dapat kayak coal dia, misalkan 1 juta coal yang kalau rendah, itu otomatis akan dia jual untuk DME gitu. Jadi ibaratnya dia udah apa ya, punya slot penjualan sendiri gitu yang aman gitu ya. Pertama itu, dan yang kedua nanti ini kan dia kerjasama ya, dia jadi. Nah, nanti setelah GV-nya ini semua udah mulai jalan, DME-nya, nah PTBA itu punya hak untuk memiliki sahamnya gitu. Jadi itu yang menarik dari PTBA sih. Terus yang kedua dari Adaro. Nah, jadi Adaro ini sebenarnya menariknya kenapa? Karena dia bukan cuma punya thermal coal, tapi dia juga punya cooking coal. Nah, di mana cooking coal itu biasanya bukan cuma punya thermal coal, tapi apa? Cooking coal. Oh, oke, okay, cooking coal. Ya, benar. Cooking coal. Nah, jadi cooking coal ini, kalau kita bandingin nih, harganya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan thermal coal. Nah, di mana kalau thermal coal ini kan biasanya cuma dipakai buat power generation, gitu-gitu ya, gitu. Nah, sedangkan kalau cooking coal itu bisa dipakai untuk baja dan sebagainya gitu. Jadi harganya dari segi harga tuh dia jauh lebih mahal gitu. Nah, itu sih yang kenapa diuntungin. Terus kayaknya si Adaro ini dia juga punya efisiensi cost itu kayaknya cukup bagus ya. Dia cukup efektif ya untuk Adaro ini. Dia ada beberapa teman. Oke, ya. Punya pembantu. Ada beberapa teman yang nanyain tentang Harum, any comment untuk fundamentalnya Harum? Enggak ada, soalnya enggak ke atas itu, enggak cover dan juga Harum kalau aku lihat dia juga enggak tahu gede, cuman secara teknikal teman-teman Harum ini masih bisa mengalami penguatan ya, masih bisa menguat untuk Harum. Cuman aku entah kenapa kalau buat trading sih aku suka technically indie dan do it, itu dua tuh mirip gitu. Sedangkan kalau bicara tentang fundamental di coal itu yang menarik adalah buat saya sih Adaro ya. Terus kalau Fani tadi ada nambahin PTBA quite good juga gitu. Oke, Fan, kita tadi di awal tuh sebenarnya udah teleponan dulu, rencana mau ngobrol tentang apa, tuh sekarang aku sampai lupa loh, kita jadi kemana-mana gitu. Kenapa sih? Sorry, agak keputus. Oh iya, aku ingat ini kita mau bahas tentang tentang ini lagi nih, tentang konstruksi nih ya, konstruksi properti yang kita udah bahas 2 bulan yang lalu. Ini kan udah pada naik-naikan semua nih ya. Nah, terus what to expect gitu, next-nya gimana gitu. Oke. Kalau dari konstruksi sebenarnya kayak kemarin salah satu katalisnya itu kan kita expect bahwa tendernya itu akan dipercepat gitu ya ibaratnya. Nah, tapi kan dalam kenyataannya kayak kemarin Presiden Jokowi juga sempat agak marah gitu kan, kok lama tendernya belum selesai-selesai, ini udah mau akhir tahun gitu kan. Sebenarnya yang kita expect ke depannya akan bagus justru bukan dari tender lagi nih, tapi dari SWF atau Sovereign Wealth Fund ya. Nah, jadi itu akan lebih positif ke depannya, karena kenapa? Untuk kayak perusahaan seperti WSKT dan juga kayak Jasa Marga yang punya banyak proyek tol yang ibaratnya bisa mereka divestasikan gitu ya, dengan adanya SWF itu akan sangat menolong sih. Jadi SWF ini nanti kan ibaratnya tuh kita kayak buat satu badan sendiri gitu. Nah, di mana nanti orang luar negeri yang tertarik misalkan untuk membeli tol kita atau apapun itu gitu ya, itu dia bisa langsung taruh ibaratnya uangnya di SWF-nya Indonesia dan itu langsung diinvestasikan ke proyek proyek infranya sendiri gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya positif sih ke depannya.
Terus kalau aku bicara tentang sektor konstruksi nih ya, aku jadi keinget satu saham lagi yang sebenarnya bukan saham konstruksi tapi menarik banget, bakalan keimpact banget, yaitu semen tuh, SMGR atau Semen Indonesia. Nah, tadi sempat aku ngobrol bareng tim aku juga tuh ngecek-ngecek si SMGR, dia punya piutang ke beberapa perusahaan konstruksi BUMN itu lumayan tuh. Jadi nanti kalau itu dibayar pastinya juga akan jadi dampak positif ya buat SMGR. Nah, terus di 2021 kayaknya ini ya Fan ya, budget untuk infrastruktur ya, untuk infrastruktur dari RAPBN dinaikin banget gitu. Fani, ada gimana view kamu tentang semen ini? Kalau view semen sebenarnya gini, kalau misalkan nanti ekonomi itu benar-benar recover ya, misalkan let's say tumbuh 5% aja kan udah cukup oke nih ya dari sekarang posisi GDP kita yang sekarang. Nah, expect-nya ke depan seperti apa? Kemungkinan kayak misalkan sektor konstruksi dan juga properti mungkin masih akan naik ke depannya ya dari segi penjualan, dari segi demand dan sebagainya. Nah, otomatis itu akan ngefek ke semen, karena permintaan dari demand semen juga pasti akan naik juga gitu kan. Nah, cuma kalau ditanya mana nih yang lebih akan lebih oke gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan yang lebih terdiversifikasi adalah lebih ke SMGR memang gitu. Karena kalau INTP itu lebih ke penjualannya hanya sekitar Jawa ya, paling besar tuh di penjualan di Jawa gitu. Kalau SMGR kan lebih kemana-mana nih gitu. Dan SMGR juga tuh dia punya produk-produk turunannya sih gitu, jadi kayak mortar dan sebagainya mereka turunannya kayak gitu sih. Baturan ya, jadi semen-semenan ya, ada SMGR Semen Indonesia, ada INTP Indosemen, ada juga SMBR Semen Batu Raja. Teman-teman, aku cuma mau note aja, tiga semen ini potensi jalan. Jadi kita kayaknya Empret udah ada punya salah satu atau salah duanya. Salah satu, salah dua. Ya, jadi beberapa hari ini aku lihat dia consolidating untuk INTP dan juga si Semen Indonesia atau SMGR. Tapi dia potensi jalan. Potensi jalan besok udah hari terakhir perdagangan ya. Kalau nggak besok, pekan depan. Udah kayak apa aja nih, tahu saham mau jalan kapan. Nggak tahu sih, soto saya mah. Soto yang beruntung kadang-kadang benar gitu. Oke, kalau Batu Raja sendiri ini teman-teman, secara teknikal dia bakalan geraknya lebih cepat daripada SMGR kan, karena kapitalisasinya juga dia lebih kecil ya untuk Batu Raja. Nah, hari ini tuh dia sebenarnya breakout tuh si Batu Raja di harga 6.20. Jadi kalau si SMBR ini dia cocok banget buat trading yang suka untuk short term sih, Batu Raja bakalan bisa jalan nih, bakalan lumayan cepet. Fani, ada insight nggak untuk yang Indosemen dan Batu Raja? Sebenarnya kalau mau dilihat dari yang paling oke, sebenarnya kita harus lihat dari tingkat utilisasi rate-nya ya. Tingkat utilisasi rate-nya itu dia baru akan untung itu kalau di atas, kalau nggak salah ingat, sekitar 65%. Nah, yang sudah di atas 65% itu cuma dua, di SMGR sama INTP, yang lain semua di bawahnya. Jadi nggak, apa ya, kurang recommended untuk yang kecil-kecil gitu sih. Apalagi untuk ini kan sudah sangat, apa ya, ibaratnya selalu dikatakan ini oversold gitu kan. Apa, sorry, oversupply. Gitu sih. Oh, jadi lebih dari yang udah di atas 65% aja sih. Gitu. Oke, kalau gitu aku simpulin buat semen-semenan ini teman-teman, buat kamu-kamu yang nggak suka dengan fluktuasi terlalu kencang dan mau nyimpan untuk beberapa bulan ke depan, itu Semen Indonesia, kodenya SMGR, G ya, G, itu boleh disimpan. Ya, INTP pun boleh, tapi di antara tiga ini SMGR atau Semen Indonesia, INTP dan Semen Batu Raja. Ini kok INTP menurutku agak-agak nanggung ya, investing kagak gitu. Karena ini posisi tengah. Jadi kalau yang buat invest sekitaran beberapa bulan gitu, SMGR sih bagus sih, menarik banget dan dia menguasai pangsa pasar banget. Cuman kalau teman-teman yang mau model trading cepat, itu si SMBR dia gerakannya bakalan bakalan lebih liar banget gitu. Oke, Pan, ada saham apa lagi yang kamu cover nih ya? Mau bahas tentang apa lagi nih? Sebentar ya. Mungkin yang bisa di-highlight sedikit dari Jasa Marga ya, Ci ya. Jasa Marga, ya, jadi ini kita call waktu dia benar-benar belum naik, mungkin sekitar awal-awal bulan ya. Nah, jadi kenapa?
Jasa Marga ini tuh dia sebenarnya punya tipikal setiap 2 tahun dia boleh naikkan tarif tol gitu. Nah, kebetulan yang di tahun ini itu dia memang harus menaikkan tarif tol. Nah, jadi per 7 November itu Jasa Marga tuh publikasi akan naikkan tarif 9 ruas tol ya. Contohnya kayak misalkan kenaikan tol di Jor Integrasi juga di akses Tanjung Priok itu sekitar 4-6% kenaikannya. Kemudian kayak jalan tol Pondok Aren, Ulu Jami itu juga sebagian tetap sebagian naik gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah si Jasa Marga ini kan punya tol Jakarta Cikampek Elevated ya yang baru gitu. Nah, kemarin tuh dia mengumumkan full tarif untuk second Jakarta Cikampek toll road tarif integration yang elevated dan juga yang non-elevated. Nah, itu tol elevated ini tuh jatuhnya di klaster 4. Jadi, kalau kayak tol gitu tuh dia ada beberapa klaster gitu ya. Ada klaster 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia tuh masuk yang ke klaster 4. Dengan range harga tol itu di sekitar 20.000 sampai 40.000 untuk kelas sekitar 1 sampai kelas 4 ya. Nah, average tarifnya kalau misalkan kita itu sekitar Rp590 per kilometer. Nah, sebenarnya kalau dari harga ininya sendiri, itu tuh masih jauh di bawah ideal tarif. Jadi, ideal tarifnya itu harusnya sekitar 1.250 per kilometer untuk mencapai IRR-nya si tol itu sendiri gitu. Nah, cuma kalau dilihat karena apa ya, ibaratnya ditutupi kenaikan tolnya itu adalah justru dari yang non-elevated gitu nantinya. Kayak gitu sih. Dan dari si JCMB sendiri gitu kita menaikkan tarif estimate untuk elevated route ke 590 per kilometer dari sebelumnya di Rp384 per kilometer. Dan tapi kita turunkan asumsi untuk volume di mana untuk volume elevated-nya ya. Di mana sebelumnya itu 100.000 kendaraan per hari, jadi diturunkan jadi 50.000 kendaraan per hari gitu. Dan tarif ini akan berlaku per akhir November atau sekitar di awal bulan Desember. Oke. Menarik banget. Coba aku cek untuk Jasa Marga technically gimana. Waduh, chartnya aku nge-lag. Udah aku komen aja, bisa nih. Untuk Jasa Marga ya, Jasa Marga tuh kayaknya dia udah malah justru naik duluan monthly-nya, dia udah sempat kena resisten tuh. Nah, chat aku nge-lag sambil nunggu chat Jasa Marga aku muncul ya, teman-teman ya. Tadi banyak yang nanyain saham MPMX, aku out of topic dikit ya, Van ya. Karena banyak banget yang nanya MPMX tuh. Kalau buat aku sih MPMX jangan ya, teman-teman ya. Jangan dulu deh, bukan aku sentimen sama perusahaan itu, enggak. Tapi gini loh, saat ini tuh banyak banget perusahaan yang fundamentalnya bagus dan mau naik-naik gitu. Jadi kenapa milih saham-saham yang secara liquidity dan fundamentalnya kurang, padahal masih ada pilihan yang lain. Kecuali nih ya, kayak tahun 2018 kemarin, itu ada nggak ada pilihan yang gerak, cuma saham-saham yang kecil-kecil gitu, ya udah mau nggak mau trading itu gitu. Cuman sekarang nih lagi banyak yang pilihannya fundamentalnya bagus, jadi ya itu tadi teman-teman jangan pilih yang kolesterol itu ya. Oke, Van. Kalau dari Fanny boleh disimpulkan, Fanny. Nanti aku juga akan kasih kesimpulan setelah Fanny simpulin. Boleh kasih kesimpulan. Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat dari market saat ini, memang kalau misalkan dilihat untuk short term, sebenarnya mungkin akan ada koreksi minor ya kita sebutnya ya, mungkin. Karena udah beberapa hari kan kita lihat naik terus ya. Mungkin di sekitar mungkin sama hampir sama dengan level yang tadi Cialan sempat sebut. Kalau aku di sekitar 5.600 sampai sekitar 5.700-an itu mungkin akan ada short term correction gitu ya. Tapi untuk long term sebenarnya kita masih akan positif. Kenapa? Karena ya itu balik lagi nih. Karena efek DXY-nya tadi ya. Gitu kemungkinan dolar masih akan terus melemah dan itu akan membutuhkan untuk emerging market, salah satunya Indonesia. Gitu. Oke, menarik-menarik ya. Oke, teman-teman, aku mau kasih summary untuk saham-saham ya. Jadi tadi Fanny ada bahas beberapa saham yang bakalan terdampak positif kalau Biden menang, itu ada BCA, ASII, KLBF, BMT, BMRI, UNTR, INCO, Aceh, Jasa Marga, MAPI. Wait, dikit, mau nanya dikit. Why MAPI, Fan? Kenapa? MAPI? Why MAPI?
Saya salah dengar gak ini tadi? Okay. Karena si MAPI itu dia tuh banyak importnya, Ci. Jadi akan terdampak oleh apa ya, ibaratnya kalau misalkan dolarnya itu melemah, nah dia akan diuntungkan kan. Seperti itu sih. Kemudian kalau kita lihat nanti dengan adanya vaksin nih, harusnya traffic, foot trafficnya di mall itu kan akan naik tinggi lagi gitu ya. Dan kebetulan kalau misalkan kita lihat dari datanya, sebentar. Nah, MAPI itu dia adalah highest presence di mall. Jadi, MAPI itu presence di mallnya tuh sekitar 86%. Dibandingkan dengan LPPF, itu hanya 75%. Ace Hardware itu 67%, dan Rawls 36%. Nah, otomatis ketika vaksin ini keluar, kemudian kasus COVID itu turun, nah, otomatis kan orang mulai berani lagi nih, jalan-jalan di mall, makan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu akan sangat menguntungkan emiten yang punya high presence di mall gitu. Salah satunya adalah MAPI yang paling besar. Oke, okay, oke. Okay. Terus, Fani, kalau tadi, ya, aku mau komen dikit teman-teman ya, kenapa KLBF juga, karena KLBF ini bahan bakunya banyak banget, yang dia tuh beli pakai US dollar, jadi kalau US dollar turun, itu si KLB bakalan diuntungkan gitu. Jadi tadi yang calon istri, idaman, sabar karena punya KLB Pharma. Ya, Anda akan menuai bunga pembuahnya alon-alon. Ya, kalau KLB, UNTR, BRI memang geraknya pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau mau lebih cepat, saham-saham yang second liner gitu. Bicara tentang retail, ini nggak jadi selesai nih. Aku nanya lagi dikit nih. Pan, aku suka Ralph ya, kan karena dia, aku ngelihat secara balance sheet-nya tuh bagus, sehat, terus secara technical itu juga dia konvergen banget harga dan volumenya. Jadi aku ada ngehold Rals itu buat sekitar beberapa bulan. Kalau menurut Fani secara fundamental Rals gimana? Sebenarnya sih kalau yang kita call, kita nggak milih Rals ya. Karena kalau dilihat sebenarnya dari perbandingan semuanya itu, SSSG-nya tuh rata-rata jelek. Yang bagus itu kalau dari apanya? Seller cuma SSSG. Apa tuh? Same store sales growth. Same sales store growth. Pokoknya jadi kayak ibaratnya gini, dalam satu apa namanya toko yang sama itu bisa menghasilkan penjualan berapa gitu lah ibaratnya. Kita sebetulnya dari segi SSSG-nya sih gitu. Nah, semuanya tuh rata-rata negatif, yang positif itu cuma Ace Hardware sama Era. Gitu. Yang lain sebenarnya semuanya negatif. Iya, jadi kita enggak ke situ gitu. Nah, kalau dari Ace sendiri, itu dia sebenarnya menarik lagi. Jadi, Ace Hardware ini, itu kan biasanya dia tuh adain book sales itu tahun lalu, kemarin tuh di bulan September ya. Nah, di bulan, di tahun ini, itu dia tuh adakan anniversary sales namanya, 25 tahun anniversary sales. Nah, itu di bulan Oktober dan November. Jadi, kita expect nih, karena kemarin kan di Oktober sempat ada PSBB dulu ya, sekitar tanggal Oktober kan. Nah, kita expect nih ke depan, penjualannya harusnya meningkat, karena biasanya kalau by historical, ketika ada boom sales, itu penjualannya lumayan gitu, melonjaknya. Jadi, oke. Keren banget. Thanks, Van. Ya, oke. Okay. Teman-teman, aku simpulin ya. IHSG ini udah naik lumayan tinggi. Jadi, kalau dibilang Biden effect, ini udah price in. Artinya udah kayak harusnya tuh udah nggak ada Biden effect lagi lah gitu. Cuman market memang bakalan masih naik dalam jangka menengah atau beberapa bulan ke depan karena banyak sentimen yang lain ya, yang jelas perekonomian juga sudah mulai membaik, bakalan ada stimulus, dari ini suku bunga juga diturunin lagi. Nah, kalau saham-sahamnya sendiri masih dong, banking itu masih bisa naik gitu. Cuman naiknya bukan yang naik cepat-cepat kencang-kencang gitu. Kemudian yang kedua, yang aku, ini kalau aku ya teman-teman ya, aku tuh masih suka banget properti konstruksi itu, aku masih suka. Jadi aku masih ngehold buat teman-teman yang belum punya dan kepengen beli, ini bukan level yang murah sebenarnya, enggak, bukan yang semurah bulan Oktober kemarin, September aku. Sama Fani pernah live juga itu ya, bahas tentang prop cons. Enggak semurah kemarin-kemarin, tapi masih bisa. Masih ada upside kalau teman-teman mau hold sekitaran sampai satu kuartal, sampai kuartal 1 2021. Saham-sahamnya BSDE, SMRA, CTRA, PWON, ASRI, APLN, yang penasaran dengan APLN, APLN besok bisa naik dikit lagi, habis itu dia bisa mengalami profit taking dan terkoreksi. Jadi si APLN ini, kalau aku perhatikan,
Dan Asri ya, aku bahas Asri dulu deh. Asri pas di depan aku karena chartnya agak-agak nge-lag. Asri ini dia bakalan bisa ada koreksi normal. Normal correction Asri bisa sampai 218. Jadi itu support barunya si Asri 218 gitu. Kalau teman-teman mau nawar di area itu, kecuali besok dia naik lagi. Masih bisa naik nggak besok? Perkiraan aku sih masih bisa mengalami penguatan, tapi nggak akan lebih dari 2 hari. Jadi kalau misalkan besok nggak dikasih, Senin bisa ada koreksi, ya bisa masuk. Asri besok mentok di 300, ya. Penguatannya, resistennya di 300. Terus kemudian APLN nih ya. Kalau APLN, hari ini pada heboh Asri dan APLN gitu. Saya sih tinggal nge-hold aja sih, belinya udah dulu-dulu waktu teman-teman masih ketakutan di Oktober. Oke. Oke ya, teman-teman, ini si APLN, dia bakalan koreksi, kalau normal correction, support per hari ini di angka 140, ya, support per hari ini di angka 140. Untuk resistennya, si APLN itu di angka 2, bentar, aku cek dulu chartnya di angka 190. Ya, sekitaran 190 ya. Jadi besok yang swing trading, besok APLN dan ASRI profit taking dulu kalau swing trading. Tapi kalau Anda berencana untuk nyimpen beberapa bulan ke depan, boleh di hold, gak usah tergoda, gak apa-apa. Jadi beda karakter, yang swing trader yang suka cuan cepet tuh boleh jual dulu. Kalau saya pribadi gimana? Hold keras, saya gak jual-jualan dua itu. Oke, terus kemudian saham Coal atau batu bara ini yang nanti jadi topik di SODV besok hari Sabtu ya, jam 9 pagi buat member, dan bisa interaktif buat member. Yang sore, jam 7 sore buat teman-teman semuanya, bisa join dengan kode promo CGSID, CGSID ke ellendesme.com/SODV. Saham-sahamnya untuk Coal ini yang menarik adalah second liner-nya, saya suka Indi dan Doit. Yang telat di Indi bisa masuk Doit. Disclaimer ya. Oke, terus kemudian Cici Fami suka PTBA secara fundamental. Ini cocok buat teman-teman yang jantungnya belum terlatih di pasar saham. Yang dikit-dikit ini ya, panik dengan fluktuasi karena PTBA aku lihat pergerakannya nggak terlalu liar. Lebih santai gitu. PTBA dan Adaro. Fami suka PTBA dan Adaro dan aku lihat juga masih bisa menguat. ITMG gimana? ITMG juga masih bisa naik ya teman-teman ya. Dan semuanya ini kalau call itu buat swing trading aja gitu. Terus kemudian berikutnya ya, bicara tentang konstruksi. Ini juga kalau untuk beberapa bulan ke depan itu masih bisa banget. Yang masih di stage 1 saat ini, di stage 1 itu belum gerak teman-teman. Karena yang leader-leadernya udah jalan kayak WSKT, kemudian PTPW udah jalan. Nah, ini yang masih di stage 1 yang belum jalan itu, belum breakout, ada WSBT, kemudian ada Wijaya Karya Beton, Weton, WSBP, dan juga Weton. Aku lihat ini juga masih bisa dilirik ya dalam satu pekan ke depan, sekitar satu pekan ke depan dia bisa breakout gitu. Terus banyak nih yang menarik dari konstruksi akan berdampak ke semen. Semen tadi Cici Fani suka SMGR secara fundamentali bagus. Ya makanya dengerin Big Fan ini. Cici Fani ini kan Big Fan ya. Jadi bisa lihat untuk si dia itu aku lihat transaksinya sering banget di top transaction gitu. Jadi ya kalau teman-teman cari tor yang transaksi ya ini salah satu tor lah gitu. Oke. Okay. Ya jadi semen Fani suka SMGR. Buat teman-teman yang mau hold sekitaran beberapa bulan, SMGR lebih aman. Nah, kalau semen batu raja, B, sekarang yang B, semen batu raja, itu bakalan naik dalam jangka pendek. Ini buat trading, dia naiknya bakalan lebih cepat. Buat trader lebih cocok di batu raja karena naiknya lebih cepat. Anyway, 3 semen masih berpotensi menguat. Dan yang terakhir yang belum kita bahas, dikit aku akan bahas tentang GGRM HMSP. Tadi pagi itu aku ada baca tentang berita bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini kemungkinan cukai rokok kayaknya bakalan nggak dinaikin tuh. Nah, nanti Sabtu aku akan bahas di SODV juga teman-teman penyebabnya apa. Nah, ini udah jam 8 lebih 08 dan ini hujan deras di sini. Sebelum live-nya tahu-tahu mati dan aku nggak bisa save nih ya. Kita kasih giveaway dari CGS ada giveaway kah?
Iya benar. Jadi nanti untuk teman-teman nih, kalau misalkan yang mau ikutin, kita tuh lagi nge-call apa sih? Itu kita punya Telegram, namanya di search aja di CGS IMB Sekuritas. Nah ini tiap pagi biasanya aku kasih ada 6 saham ya per hari untuk trading idea gitu. Dan nanti juga jangan lupa untuk yang mau ikut kelas kita di tanggal 27 nanti itu bisa daftar ke kita karena ini biasanya cuma untuk nasabah kita aja, tapi untuk kali ini kita buka untuk umum. Aku nasabah loh. Boleh. Nanti bisa didaftarkan nih via WhatsApp ya, di WA aja ke 0815 1074 8305 gitu. Pastinya pembahasannya akan menarik nih. Cakep banget ya, dapat hadiah langsung tuh ya, dapat SODP, dapat itu, cakep banget lah. Nanti boleh dari CGS ditulis di komen waktu saya post IGTV-nya ya, Fan ya. Oke, okay. Kita mau kasih hadiah untuk IM Trade, 5 IM Trade buat hari ini yang rajin nonton sampai belakang. Oke, okay. Fan boleh dong kasih satu pertanyaan yang mudah untuk dijawab, yang gampang aja. Ya, dari yang apa yang kita udah bahas hari ini? Aku kasih aja ya, biar cepat ya. Fanny ya, tadi suka saham. Fanny suka saham call apa? Aku suka saham call apa? Sebutin, ada 4. Fanny suka 2, aku suka 2. Sebutin harus lengkap. Jawabannya ada 4 saham. Kalau kamu jawab 1, 2, 3 doang, gak lengkap. Fan, bantu yang ini, Fan. Bantu yang milih, milih yang menang. Oke. Itu harus dua-duanya kan ya, Ci? Andi Chan, 8, 4. Atmadi Setia Wijaya, Vini underscore Lim, Fernando.aru. Satu Vini lagi. Kunjora underscore Dwi. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Fani. Dan terima kasih buat CGS IMB Indonesia. Oke, Fani mungkin ada statement. Sorry, mau ingetin juga. Jadi, nanti untuk kelasnya nih, belum tentu semuanya dapat ya. Karena kita ada kuota hanya 100 orang. Jadi, dulu-duluan. Jadi, langsung. Aku kasih ya, aku ya. Oke. Okay. Thank you so much, Fanny. Thank you so much, CGS. Saya Elmo. Dan, Fanny Suherman. Bye-bye. Thank you.